warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada masyarakat yang akan mengambil uang tunai di ATM agar membawa saudara atau rekan supaya tidak tertipu. Contohnya, barusan seorang ibu datang ke sini ingin mengambil uang tunai. Namun, ATM tidak keluar. Namun, uang pun tidak keluar. Pada saat itu, si korban memanggil petugas security. Datang, dan saya sebagai Babin Kamtipmas Gunung Sugi datang juga ke sini agar si korban melapor ke pihak bank untuk diblokir supaya uang tersebut tidak hilang dan tidak disalahgunakan oleh hal dan orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan itu, saya menemukan stiker di sini yang dipasang seolah-olah si korban supaya menghubungi nomor ini. Lihat nomor ini, jangan sampai saudara atau masyarakat tertipu. Nah, saya cabut. Nah, ternyata di belakangnya adalah ada lem takban fotokopi. Nah, jadi diimbau pada masyarakat, jangan mudah terpengaruh atau menghubungi nomor tersebut. Sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, apabila supaya menghubungi nomor ini, jangan mudah terpercaya. Itu saja yang bisa saya laporkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.